Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Net Jawa Tengah. Wilayah pegunungan di Kabupaten Brebes memiliki sejumlah pesona wisata eksotis dengan sejuta keindahan alam yang dimiliki. Salah satunya adalah Rantu Canyon yang terletak di Desa Windu Asri, Kecamatan Salem. Saat masuk ke Rantu Canyon, wisatawan akan disambut sejuknya hawa pegunungan dan pemandangan indah di antara terping terjal. Terletak di kawasan pegunungan Rantau Canyon berjarak 2,5 jam berkendara dari kota Brebes. Memasuki wilayah Rantau Canyon, wisatawan akan disambut aliran air yang mengalir di antara tebing bebatuan dengan ketinggian 10 hingga 20 meter. Di beberapa lokasi, pengunjung harus menuruni tebing terjal dan batu besar menggunakan tali. Di tengah menyusuri trek sepanjang hampir 800 meter, wisatawan akan disuguhi pemandangan air terjun yang menawan. Jalur Rantau Canyon yang menantang menarik minat wisatawan dari luar daerah seperti Kuningan dan Cirebon. Bro, menantang. Yang sepatang tangan, baguslah. Belum yang namanya penantang kalau belum naklukin ini. Dingin banget. Dinginnya juga? Dingin banget. Dan suasana masih asri banget. Belum terjamah banyak orang. Pemerintah Kabupaten Brebes akan menggandeng Perum Perhutani selaku pemilik lokasi untuk mengembangkan Rantau Canyon secara profesional. Tantangannya luar biasa, dan ini teman-teman yang juga sedang berselancar di Rantau Canyon ini sungguh-sungguh merasakan hal-hal yang luar biasa. Kedepan, insya Allah, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Olahraga Kabupaten Brebes akan mencoba memperhatikan, lebih memahami, lalu kemudian insya Allah lebih memberdayakan seluruh komponen. Belum ada tiket masuk ke wilayah ini, namun dengan membayar Rp30.000 saja untuk jasa pemandu dan peralatan keselamatan, Anda dapat menjelajahi jalur ini dengan aman. Triana Saifullah melaporkan untuk Net.